guys, kembali lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Oke, kali ini kita sedang melakukan penggarapan seperti biasa, yaitu untuk mobil Alphard. Nah, Alphard ini tahun 2016, saat ini sedang kita melakukan perakitan di bagian bumper depannya. Ini kita sedang melakukan pemasangan kabel yang dimana terhubung untuk di bagian fog lamp dan juga di bagian sensor parkirnya. Nah, ini untuk bagian headlamp sudah terpasang, yang dimana kita menggunakan versi yang hatchback 3 mata. Lanjut, nanti kita akan pasangkan body kit ya, body kit keluaran dari si Modelista. Dan mobil ini guys berasal dari Surabaya nih, lumayan cukup jauh nih. Jadi si omnya nih datang ke tempat kita untuk khusus untuk spesial melakukan pengupgradean mobil Alphard-nya. Nah, ini mobilnya sudah versi yang SC, yang dimana bumper belakangnya itu sudah versi yang seperti ini. Jadi basically-nya tahun 2016 sampai tahun sekarang ya, untuk bumper belakangnya itu kalau misalkan ATPM ya, dia akan versi yang ATPM juga. Nah, kalau untuk versi SC, dia tetap akan versi yang SC, jadi nggak ada perubahan. Nah, jadi untuk bagian bumper belakangnya nggak kita ubah, hanya aja nanti kita melakukan perubahan di bagian stop lamp, garnish chrome, serta nanti kita pasangin body kit untuk di bagian belakangnya. Nah, ikutin terus ya teman-teman untuk step-step pengerjaannya, dan pokoknya di kita selalu kita tampilin dari step pengerjaan semuanya ya, pokoknya supaya teman-teman tahu juga dari step pengerjaannya seperti apa. Dan jangan lupa di subscribe dulu, oke? Okay? Selamat menikmati, jangan diganti channelnya, terus pantengin di channel YouTube Bian Body Kit. Guys, mobilnya ini, wow guys, sudah finish lagi guys kita untuk melakukan pengerjaannya, dan udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata saking istimewanya, pokoknya top marko top lah guys. Nah, yang suka nih modelnya, nah klik dulu dong tombol like-nya, oke? Okay? Nah, kali ini kita akan melihat untuk mereview hasil yang baru saya kerjakan, yang dimana memang ini sudah perfect, sudah rapi juga untuk melakukan pengerjaannya. Dan spare partnya saya akan menjelaskan lagi, mungkin baru mungkin teman-teman yang baru pertama kali nonton di video kami yang ingin melakukan pengupgradean mobil Alphard yang seperti ini tahun 2016 menjadi versi yang tahun 2021, yang dimana kita memasangkan body kitnya keluaran dari Modelista, bumper kita pasangkan dengan versi yang SC, dan selain itu juga untuk bagian headlamp kita menggunakan versi yang high spec. Nah, jadi ini semua udah tipe tertinggi untuk kelas mobil Alphard. Artinya adalah ini kasta yang tertinggi yang baru selesai kita melakukan pengerjaannya. Nah, modelnya ya guys ya. Nah, ini ada bagian headlamp, grill, bumper, dan juga di bagian pedangles juga kita gantiin. Serta kita kasih juga untuk bagian lampu DRL-nya. Jadi pada saat send dia running. Nah, teman-teman pengen tahu nih lampunya nyalain seperti apa? Saya hidupin dulu sebentar ya. Mantap guys, nyalanya guys. Wah, ini gila. Saya pun benar-benar terpesona banget nih dengan model Alphard ini, benar-benar
the best. Wah, udah the best di atas the best udah gak ada lagi. Udah pokoknya benar-benar the best banget untuk model Alphard seperti ini. Lanjut, kita akan melihat untuk dari segi pemasangan, yang dimana pemasangan kita sudah rapi, sudah presisi, yang dimana teman-teman harus memperhatikan ya, kalau untuk melakukan pengupgradean yang harus diperhatikan adalah dari segi pemasangan kerapihan. Nah, untuk bagian body kitnya ini juga semua sudah rapi, karet-karetnya sudah rapi, cat pun juga sudah rapi, yang dimana ini mengkilapnya juga sama ya, karena kita memang menggunakan catnya ini yang premium punya, biasa kita menggunakan dari produk Jerman, yaitu keluaran dari Spiesecker. Nah, kita panduin warna hitam doff untuk di bagian depannya. Lalu kalau untuk modelista seperti biasa, dia ada ornamen kruman untuk di bagian body kitnya. Jadi hampir semua depan ini dipandukan dengan krum-kruman ya. Nah, ini menambahkan nilai premium untuk di kelas mobil. Nah, kita lanjut di bagian samping. Jadi mobil ini sudah dipasangkan dengan velg keluaran yang terbaru, jadi udah cocok banget ya untuk pengupgradean. Jadi udah benar-benar berubah total. Oke, lanjut di bagian samping. Samping ini kita pasangkan body kit keluaran dari si Modelista juga kan, karena dia satu paket ya, kita melakukan dari body kit depan, samping maupun juga di bagian belakang. Nah, ini pemasangan kita juga sudah rapi, teman-teman lihat yuk. Yang dimana yang harus diperhatikan adalah tingkat pemasangan adu manisnya. Nah, selain itu juga di bagian kruman ini juga adu manis, dan pokoknya sudah terbaik lah, sudah rapi juga kita melakukan pemasangannya untuk di bagian sampingnya. Jadi cukup simpel ya, seperti biasa kita melakukan pengerjaan ya untuk mobil-mobil Alphard seperti ini. Untuk akhir-akhir ini banyak juga yang akan melakukan pengupgradean pemasangan body kit. Nah, kalau dulu memang kebanyakan ya upgrade bumper depan, lampu depan, lampu belakang. Kali ini lagi banyak juga kita melakukan pemasangan body kit seperti ini. Kembali lagi sih selera. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalkan pemasangan body kit ini kira-kira depannya turun berapa sentimeter? Nah, itu dulu pernah saya ukur juga, jadi saya akan menjelaskan lagi. Jadi dari bumper standar, kalau teman-teman melakukan pemasangan body kit, dia akan turun sekitar 3 cm. Nah, nanti kalau mungkin teman-teman yang rumahnya parkirannya agak curam apa gimana, nah itu perlu dipertimbangkan kalau ingin melakukan pemasangan body kit. Jadi kalau misalkan nggak melakukan pemasangan body kit pun di upgrade itu juga mewah, karena yang kita upgrade ini kan versi Jepang, karena versi ATPM dia kan beda model. Yuk lanjut yuk guys, untuk di bagian belakang nih guys. Wow guys, untuk bagian belakang ini yang dimana bagian shock lamp sudah kita ganti juga menggunakan versi yang high spec. High spec-nya itu dia ada lampu Royal Launch. Nah, ini versi Royal Launch. Jadi kalau misalkan untuk Alphard ini guys, yang tahun 2019 ke atas ya, Alphard itu mereka membuat versi yang Royal Launch. Saya rasa saya belum pernah nemuin tuh guys untuk versi yang benar-benar asli dari Jepang yang Royal Launch. Tapi kalau misalkan pada umumnya versi yang Royal Launch itu dia ada lampunya seperti ini. Nah, jadi versi ATPM 2019 ke atas dia nggak ada lampu Royal Launch seperti ini. Nah, jadi untuk pengupgradean kita semua kita kasih yang Royal Launch. Pokoknya kita kasih yang high spec semua lah, kita kasih yang benar-benar yang terbaik. Oke, nah untuk bagian bumper belakang yang tadi saya jelasin ya, kita nggak ganti, hanya aja kita kasih untuk bagian reflektor, kasih model yang ada lampu senjanya seperti ini, supaya pada saat malam hari ini lebih kelihatan apa ya, lebih kelihatan ada seninya lah untuk di bagian bumper belakangnya, jadi nggak kelihatan polos-polos amat. Lanjut, setelah itu kita juga sudah melakukan pemasangan body kit, yuk bisa teman-teman lihat dari sebelah sana. Yang dimana ini pemasangannya sudah rapi, sudah sempurna juga. Dan kita kasih panduin ya, warna hitam doff. Jadi lebih kelihatannya itu ada tingkat keprofesionalan. Jadi nggak polos-polos amat gitu. Jadi supaya ada terkesannya sportnya juga untuk di bagian body kit belakangnya. Nah, ini juga ada double muffler untuk tambahan. Karena kalau misalkan
versi yang SC seperti ini, nah ini selalu kita pasangkan versi double knalpot. Nah ini wajib dipasang, karena kalau misalkan nggak dipasang, ya dia nggak akan, ya jelek aja yang pasti, karena dia sudah ada model cowakan, itu yang pertama. Yang kedua, nanti dia kelihatan bolong. Kalau misalkan teman-teman yang nggak suka versi yang ada knalpotnya seperti ini, ya saya sarankan teman-teman upgrade menggunakan model yang versi yang ATPM. Teman jarang sih, pasti pada sukalah versi yang seperti ini. Ya, itu aja yang saya review untuk mobil kali ini, dan si Omnya akan langsung balik ke Surabaya. Sebelumnya thank you banget nih Om yang sudah mempercayai bengkel kita jauh-jauh loh guys, dari Surabaya di standby satu hari untuk melakukan pengupgradean, dan abis itu dia langsung akan tancap gas ke Surabaya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton untuk video kami kali ini, dan jangan lupa di komen juga untuk hasilnya seperti apa, dan di subscribe bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, dan di follow juga, kepoin Instagram kami dan juga TikTok kami. Ya kami kadang suka membuat konten juga di TikTok ya, jangan lupa di follow ya, di kepoin juga. Oke, dan terima kasih untuk semuanya, selalu jaga kesehatan guys, dan ditunggu-tunggu juga untuk video-video berikutnya. See you. Precious seconds passing.